Setelah meletusnya konflik ketenteraan di antara China dan Vietnam pada tahun 1974, China telah secara terang-terangan menuntut keseluruhan Laut China Selatan di bawah perairannya. Vietnam pula bertegas mempertahankan gugusan Paracels dengan alasan ianya berada bertahun-tahun di bawah kedudukannya. Konflik ini telah membuka mata negara lain yang bersepadan di Laut China Selatan untuk mempertahankan kedaulatannya, termasuklah Malaysia. Maka kerajaan telah mengarahkan agar ditubuhkan tugu dan penempatan di sana untuk memperkuatkan lagi tuntutan Malaysia. Di awal penubuhan penempatan TLDM di Terumbu Layang-Layang pada tahun 1989, kerajaan telah memutuskan supaya kawasan terumbu ini dimajukan sebagai pusat pelancongan seiring dengan penempatan TLDM. Di awal tahun 80-an dahulu, sebelum adanya Pulau Layang-Layang, yang ada di situ hanyalah terumbu semata-mata. Maka, Menteri Pertahanan Malaysia kemudian mengarahkan Angkatan Tentera Malaysia, ATM, untuk menguasai kawasan itu. Maka, Angkatan Tentera Malaysia telah menghantar anggota dari Regimen Gerak Khas, RGK, untuk menduduki terumbu yang besarnya hanya sekakang kera, dan pada masa itu pasukan khas laut, PASKAL, tidak campur tangan lagi. Bulan pertama, seramai 11 anggota telah mendarat dan menduduki Terumbu Layang-Layang secara tetap pada awal Mei 1983 dari KD Mutiara. Tidak terdapat sebarang infrastruktur semasa itu di sana. Pada masa itu, ponco telah digunakan sebagai kemah untuk tempat tinggal sementara. Jadi, semasa air pasang, kawasan yang kering yang terdapat di Terumbu Layang-Layang berukuran lebih kurang 40 kaki panjang dan 5 ke 10 kaki lebar. Dijadikan cerita, kemah juga perlu didirikan di atas kawasan kering ini dan sering terjadi apabila cuaca buruk, air laut akan memasuki ke dalam kemah semasa anggota sedang tidur dan membasahi pakaian dan peralatan yang ada di dalam kemah. Kerana kepenatan, ada juga anggota PASKAL yang terus tidur walaupun pakaian mereka telah basah. Makanan yang dibawa pada masa itu adalah pack rations dan air tawar yang dibawa di dalam jerikan. Kerana kesulitan bekal ulang, air tawar hanya digunakan untuk minum dan masak sahaja. Untuk mandi dan mencuci, air laut telah digunakan sepenuhnya. Hujan yang turun merupakan satu nikmat dan rahmat di mana akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota untuk mandi dan sebagainya. Memancing pula merupakan hobi untuk anggota yang tidak bertugas bagi mendapatkan ransom segar. Disebabkan ketiadaan infrastruktur, anggota melakukan tugas pemerhati observation post di atas batu karang yang berada di sekitar kawasan kemah baik pada waktu siang ataupun di malam hari. Sewaktu air pasang, anggota perlu mengharungi air laut untuk merapat ke tempat tugas di atas batu-batu karang tersebut. Adakalanya mereka terpaksa mengharungi air laut hingga ke paras dada di dalam gelap untuk sampai ke tempat tugasan di atas batu. Di siang hari, anggota terdedah kepada panas terik matahari dan pada malam hari mereka terdedah kepada tiupan angin kencang di Laut China Selatan tanpa ada sebarang perlindungan. Pada musim monsun pula, mereka dibasahi hujan yang mencurah-curah tanpa henti baik pada waktu siang ataupun di malam hari. Setelah bertugas di Terumbu Layang-Layang selama 2 minggu atau lebih, semua anggota PASKAL kelihatan lebih mirip kepada Afrika daripada ASEAN kerana terbakarnya matahari. Kumpulan ini pula hanya dibekalkan dengan senjata ringan seperti M16 dan GPMG untuk mempertahankan diri. Alat komunikasi yang dibekalkan adalah radio HF TRA-921 dan PRC-77. Disebabkan keterbatasan bateri, radio hanya dihidupkan 2 kali sehari iaitu pada jam 8 pagi dan 8 malam untuk menghantar strap situation report ke markas di Labuan. Di dalam proses itu, penempatan sementara dari papan dan kayu kayan telah dibina oleh gabungan tentera darat, laut dan semua penghantaran dibuat oleh helikopter Nuri UDM. Amanah negara mereka telah pikul dengan jujur. Ketika orang lain tidur dengan selesa, mereka bertungkus lumus untuk memacakkan kedaulatan negara di tanah yang asing dari tanah yang mereka pernah kenal sebelum ini. Sementara itu, di tanah besar Semenanjung, modul-modul untuk Stesen 5 sedang giat dibina. Ia merupakan projek yang penuh kerahsiaan ketika itu. Kerana itu, modul-modul ini dibuat di Semenanjung dan tidak ada di kawasan terhampir ataupun di Sabah maupun Sarawak. Modul-modul ini kemudian telah diletakkan di atas sejenis kapal tongkang atau barge dan dikamuflaj dengan kayu kayan serta papan-papan lapis. Pelayaran mereka telah melalui perairan antarabangsa, sebenarnya terpaksa melalui kawasan yang berhampiran wilayah Singapura dan Indonesia. Kapal-kapal perang TLDM telah mengiringi pelayaran tongkang-tongkang ini yang mengambil masa sekurang-kurangnya 4 minggu untuk sampai.
Rupa-rupanya ada mata yang memerhatikan pelayaran tongkang ini. Mereka terdiri dari unit-unit pasukan khas Singapura dan Indonesia. Pada kali pertama, komando Singapura cuba mendekati tongkang tersebut. Tanpa segan silu, kapal TLDM yang mengiringi memberikan arahan supaya mereka beredar dari menaiki tongkang. Senjata yang siap dipasang dengan peluru diarahkan kepada komando Singapura supaya berundur. Kali kedua pula, komando Indonesia pula naik dan berjaya naik tanpa teragak-ragak peluru machine gun dilepaskan. Habis bertempiaran, komando Indonesia itu terjun ke laut. Terbunuh atau cedera tidaklah diketahui keadaannya. Layaknya sebagai manusia, negara-negara terbabit sudah tentu ingin mengetahui apa yang dibawa oleh tongkang-tongkang ini sehingga pelayarannya diiringi oleh kapal perang. Maka akhirnya Stesen 5 berjaya berdiri dengan megah. Begitulah kisah ATM mempertahankan pulau Terumbu sekangkang kera ini bagi menghalang Vietnam, Filipina dan China daripada terus masuk campur. Kemudian, kerajaan Malaysia telah menambak terumbu ini menggunakan tanah yang diangkut dari Sabah sehingga layang-layang kini berkali ganda saiz asalnya menempatkan markas tentera, pangkalan TLDM, sebuah resort, sebuah landasan kapal terbang yang mampu mendaratkan pesawat Hercules C-130 dan pesawat tempur. Kini, Pulau Layang-Layang adalah kubu pertahanan utama kita di Laut China Selatan. Layang-layang wujud ketika China menuntut seluruh Laut China Selatan hingga ke pesisir Sabah dan Sarawak.